Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvar Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sekarang kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk memunculkan notifikasi di aplikasi Business Suite teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya biar muncul lagi gitu ya teman-teman ya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Business Suite-nya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan beranda dari aplikasi Business Suite, kalian tuh tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada kayak strip 3, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini strip 3, kemudian kalian pilih aja di bagian sini ada pengaturan, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini pengaturan, kemudian kalian bisa klik aja di sini ada notifikasi otomatis, teman-teman ya. Tinggal kalian pilih aja di sini. Dan di sini kalian bisa lihat notifikasi Facebook saya itu masih nonaktif ini ya, teman-teman ya. Nah cara untuk mengaktifkannya itu tinggal kalian geser aja ke kanan seperti ini sampai berwarna biru semua ya, atau kalian juga bisa atur mana yang pengen kalian nonaktifkan dan yang mana juga yang pengen kalian aktifkan teman-teman ya. Nah kalian bisa atur aja sendiri sesuai dengan kenyamanan kalian ya. Nah misalnya di sini saya nggak pengen aktifkan saran nih ya, jadi saya matikan di sini. Nah jadi otomatis yang muncul nanti itu hanya notifikasi untuk pesan, komentar dan juga postingan yang dipublikasikan seperti itu teman-teman ya. Nah jadi begitulah caranya, caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Oke. Okay.